Erin, hey, Erin, sudah, Rin. Kenapa sih? Aku kan sedang belajar. Nanti. Aduh, bubar konsentrasiku. Soal. Bu Nita, boleh saya bicara sebentar? Soal ujian. Apa tidak ada waktu lain? Ya, saya lihat ibu mau pulang. Nama saudara? Anton. Anton Rorimpande. Saya banyak naro Rorimpande. Tapi seingat saya mereka semuanya sopan-sopan. Hei, Ton. Ada apa dengan dia? Macam perang meletus saja. Gampang tersinggung. Namanya juga The Killer. Ya. Kemana, Ton?
Dari siapa, Rin? Lihat Anton. Tadi dia goncengin cewek lain, ya? Bawa orang lain. Waktu studiku terbatas 6 bulan. Selesai atau tidak, aku harus mencari nafkah sendiri. Kau harus mendesak Bu Yusnita. Tetapi dia tak mau ketemu. Usahakan menemui dekan. Memang dia saja yang berkuasa di sini. Cinta benar dia, Ton. Cinta paksa. Aku tak mau di fait accompli. Macam koin hansip saja. Datang ya. Ya. Bisik-bisik, raba-raba, cium-cium. Ah, Tuhan, kenapa kau tolerir lesbianisme di muka bumi ini? Bukankah ada aku, laki-laki yang nganggur? Wanita itu suka bertingkah, apalagi kalau dia cantik. Namun dia pun tak bertingkah, meskipun dia jelek. Macam makaku sirus, bertatang petenteng di atas pohon, agar menarik perhatian orang. Ciri! Dekat karnivora buahnya busuk! Jangan menghina, ya? Menghina apa? Oh, Tuhan, atas keadilanmu, mereka tak mungkin jadi pacarku. Hei! Siapa yang sudi jadi pacarmu? Aku juga gak sudi. Aku juga enggak, ya? Telah terjadi perubahan radikal rupanya, Pak. Gadis-gadis sekarang tak semenakut dulu. Biasanya gadis Jogja pemalu dan tak suka membantah. Tapi yang saya hadapi tadi, betul-betul galak. Perubahan kulturil. Oh. Kemajuan atau kemunduran?
Kapan dia pulang? Paling cepat tahun depan. Wah, kok lama ya? Ya, nasib. Boleh pinjam pulpennya? Boleh pinjam pulpennya? Bisu-bisu ya? Boleh pinjam pulpennya? Apa katanya? Tahu, bahasanya tidak komunikatif. Kalau pulpennya nggak dipakai, boleh saya pinjam? Oh, dia perlu pulpen. Bisa dipercaya nggak? Coba kita pikir. Kasih Laika. Nah, terima kasih. Tidak usah terima kasih, asal cepat kembalikannya. Rin. Nggak usah kau pikirkan Anton. Aku tahu dia menyintaimu. Omong kosong. Dulu dia yang nguber-nguber ke Semak itu. Tapi sekarang sibuk ujian lah, organisasi mahasiswa lah, inilah, itulah. Sok jadi orang penting. Kau minta, Red? Kok saya? Kan pulpenmu. Aku takut. Atau sebaiknya, kita tinggal saja yuk. Loh, kok ditinggal? Kan pulpen mahal. Iya ya. Pulpen dari Jerman. Nah, apalagi dari Usman. Kau lihat, Ika. Pulpenmu hanya ditonton saja. Kita minta yuk. Kau berani? Dulu dia berusaha setengah mati untuk menciumku. Tapi sekarang, tak usah setengah mati. Inisiatif datang dariku. Begitu agresif. Apa salahnya aku agresif? Zaman sekarang wanita harus agresif. Mesti berinisiatif. Sebab wanita harus sanggup menunjukkan dirinya sejajar dengan laki-laki. Kalau tidak begitu, menderitalah kita. Laki-laki semuanya bajingan. Tidak semua laki-laki, Rin. Alah. Aku tidak. Kultur kebebasan rupanya belum benar-benar mengalir pada kehidupan kita. Baru menghadapi persoalan pulpen dan laki-laki saja, kita sudah terbentur. Apalagi menghadapi persoalan yang lebih prinsipil. Thank you.
Kalian serumah? Tidak, hanya bertetangga. Di mana? Di sini, dekat. Kalau saya di Bintaran. Senyum terus ya. Kami ke selatan ya. Berani berdua? Apa yang ditakutkan? Baru jam 7. Soal gelap dan terang. Lain akibatnya bagi wanita. Oh, begitu. Sudah pengalaman rupanya. Ya. Macam-macam. Oh ya, sebelum lupa, siapa namanya? Siapa? Saya? Bukan. Yang mana? Temanmu. Dah. Kalau aku nonton sama dia. Dia siapa? Kusno. Iya kan? Ya. Kusno anaknya lucu ya. Gila sih Yusnita, aku juga tidak lulus. Sakit apa sih perawan tua itu? Eh? Di tingkatku saja 15 orang kena banteng. Kalau aku tidak lulus, tidak apa. Sudah kepalang dapat julukan mahasiswa abadi. Tapi si Rudi, si Tony, si Agus, si Nani, si Maya, si Kadir ini, mereka kan top, eh? Dari Biro Pendidikan, Pak. Ya, terima kasih. Kita harus keras dalam memberikan penilaian. Tanpa itu kita tidak akan memperoleh sarjana yang bermutu. Tapi kalau lebih separuh yang tidak lulus, yang bodoh mahasiswanya apa dosennya? Kalau begitu kita bodoh semua. Halo, Profesor Nazar Ali, 4511. Saya kira kita harus betul-betul selektif dalam... Itu benar. Supaya jangan ada inflasi sarjana. Cari kerja itu susah loh. Oh ya, halo? Susah memang cari suami. Contohnya, si perawan tua itu. Akhirnya yang jadi korban, ya kita. Kupikir, benar juga ucapanmu. Karena Yusnita tak laku kawin, maka tindakannya macam-macam. Pembalasan dendam. Freud bilang, seks menentukan perangai manusia. Karena dia tak pernah mengenal seks, maka kau dan aku tidak dilulus-luluskan. Bukan begitu. Dia hidupnya terasing. Kita semua jadi korbannya. Kita harus bertindak, Ton. Tidak bisa dibiarkan terus-terusan begini. Kita bisa kerahkan mahasiswa. Untuk kepentingan pribadi. Ini bukan pribadi lagi, Ton. Sudah menyangkut kepentingan umum. Kepentingan kita. Ya, Yusnita memang keterlaluan. Shh.
Setidak-tidaknya kau harus menemui Bu Yusnita. Ancam dia. Dia tak mau ketemu. Kalau perlu kita ngadu ke dekan. Memang dia sendiri yang berkuasa di kampus ini. Kita harus memperjuangkan hak-hak kita. Percuma Bung jadi tokoh mahasiswa. Mari Ibu, saya pulang dulu. Ya. Selamat siang. Siang. Saudara tidak mencapai angka minimal. Yang lain juga sama. Semua fak saya sudah lulus. Tinggal fak ibu. Kebanyakan rekan-rekan saya telah menempuh fak ibu beberapa kali. Saya harap ibu mempunyai kebijaksanaan di dalam hal menilai. Maksud saudara, saya harus meluluskan mahasiswa yang seharusnya tidak lulus? Bukan begitu. Saya ingin mengetahui di mana kelemahan saya. Banyak kelemahannya. Justru karena saudara tidak menyadari kelemahan itu. Tetapi saya sudah belajar semaksimal mungkin. Dan menjawab semua pertanyaan. Itu menurut pendapat saudara. Tapi siapa yang menilai? Saya atau saudara? Kalau begitu, saya ingin ibu mengadakan ujian lisan. Baik. Di hadapan saksi-saksi. Jadi saudara menganggap penilaian saya selama ini tidak objektif. Saya tahu saudara aktivis mahasiswa. Banyak dosen-dosen yang segan pada saudara. Tapi jangan saya dianggap takut. Saya akan buktikan bahwa objektivitas ilmu bisa ditegakkan di fakultas ini. Karena itu saya menuntut saksi di dalam ujian fak ibu. Saya punya otoritas penuh untuk menilai. Tidak perlu saksi. Saya tidak percaya objektivitas selama ini. Saudara menghina otoritas saya? Jangankan seorang dosen. Siapapun akan saya gugat bila memang tidak benar. Get out! Saya ingin kepastian. Kapan ibu mengadakan ujian di hadapan saksi-saksi? Tidak ada ujian. Keluar! Ton, aku perlu bicara. Siang sepanas ini kau perlu bicara? Iya, atau kita ke Kali Urang, udah di sana dingin. Lain kali saja, Larin. Kepalaku lagi pusing. Aku perlu istirahat. Kita kan bisa istirahat di sana. Ini serius, Tom. Aku juga serius. Sudah aku bilang nggak bisa. Atau ada orang lain, Ton? Sudah, Larin. Anton? Ya, Pak. Nanti malam datang ke rumah saya. Ya. Jangan lupa. Baik, Pak. Ya? Baik.
Ibu Yusni tak kelihatannya sangat tersinggung. Dia mengajukan alternatif. Kau yang dikeluarkan atau dia yang keluar? Sampai begitu, Pak? Ya, seperti kau ketahui, dalam kasus seperti ini, hanya ada satu alternatif. Mahasiswalah yang keluar. Tetapi saya hanya menuntut saksi, Pak. Disitulah kesulitannya. Di kalangan dosen, biasanya saling tenggang rasa, tidak mau menyinggung kolehannya. Kenapa harus mempersoalkan tenggang rasa? Kalau suatu ukuran penilaian adalah standar ilmu. Ilmu cuma alat, sedang pelaksananya adalah manusia. Manusia tidak terlepas dari segala macam faktor. Kalau begitu, apa gunanya lagi prinsip-prinsip kebenaran? Prinsip-prinsip ilmiah yang selama ini kita agung-agungkan. Prinsip kebenaran tetap ada. Hanya keadaan yang kadang-kadang meminta kita menyelesaikan diri. Dengan cara-cara yang non-ilmiah. Kau harus bersabar. Bersabar sampai Bu Yusnita bisa menetralisir keadaan. Kau harus mengerti posisiku, Anton. Kau sudah banyak membantu di fakultas. Sekarang pun ku harap begitu. Saudara menghina Alberta saya, nggak mandi? Males, ah. Jadi ngapain datang ke sini? Anton! Kau kenal gadis cantik? Rumahnya sekitar-sekitar sini. Alah, penyakit lamamu mulai kambuh lagi, ya? Tapi yang ini lain. Apanya yang lain? Dagunya kayak Gina Lulu. Mulutnya kayak Sofia Loren. Kalau di kampung kita ini, ya kayak Rahayu Effendi. Tapi waktu masih gadis. Alah, kalau yang begitu sih banyak. Segerobak. Bukan, tapi yang ini punya kelebihan. Ininya? Koko! Koko, matanya buka. Kabarnya anak-anak mau demonstrasi, ya? Shhh. Kau ganggu konsentrasiku. Dari Jerman. Dari Usman. Buka saja kalau kau ingin baca. Kau juga boleh tahu isinya. Wah, ini dia, ini dia. Wah, gawat, gawat. Ini dia, kok. Kenapa gawat? Oh, dia memang ratu di sini. Setelah aku tinggi, kan? Siapa namanya? Erika. Erika. Apa bintangnya? Alah, ramalan. Omong kosong. Loh, bukan omong kosong. Aku mau gabungkan analisa psikologi dengan ramalan astrologi. Bukan main. Pintar berpose dia, ya. Bisa nandingin Sumi Hakim. Bayang Sumi Hakim. Sudah ada pacar? Bukan pacar lagi. Tunangannya ada di Jerman. Wah, 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 wah. Memang wah. Ika, ya. Tolong susun bunga ini. Ya, Bu. Betul, kan? Aku sudah tahu isinya. Tentang kesibukannya, tentang kota München. München?
tentang sekolahnya, tentang mobilnya. Suratnya ada setumpuk, isinya sama. Sebentar, ku ambil. Tapi kau menyayanginya, kan? Tidak ada alasan untuk membencinya. Dia terlalu baik sebagai laki-laki. Ketika kos di sini dulu, dia selalu tidur jam 10, bangun jam 6. Kerjanya hanya baca-baca buku teknik melulu. Dan kegiatan lain, dia tidak mau tahu. Sedingin itu, aku tak bisa bayangkan bagaimana Erika tahan berdampingan dengan robot macam itu. Pasti kesepian. Jadi kamu mau menerobos? Iya. Apa salahnya? Malah untuk menguji dia apa setia atau tidak? Kalau setia? Ya, aku tersingkir. Logis, toh. Kalau diterima? Ya, jalan terus. Apalagi kalau kau bantu, Koko. Mintalah yang lain, Anton. Soalnya aku kenal baik dengan tunangannya itu. Jadi aku tidak mau terlibat persoalan ini. Hah, gampang. Kau akan kukasih surat tidak terlibat peristiwa ini, ha? Sekarang ke rumahnya. Napoleon bilang serangan cemerlang dilakukan mendadak. Oh iya, pakaiannya bagaimana? Modern apa enggak? Cukup up to date, tapi tidak sampai terseret oleh mode gila-gilaan. Ton, untuk yang satu ini kuharap kau berhati-hati ya. Yuk. Siapa, Bu? Rasa-rasanya belum pernah kemari. Lanun. Lupa. Siapa ya? Saya Anton. Sibuk? Mungkin saya hanya mengganggu. Tapi kalau saya tunda lebih lama, saya merasa berdosa. Soalnya begini. Silakan duduk. Silakan. Silakan. Nah. Begini. Ada temanku wartawan majalah ibu kota. Bagaimana saya harus memanggilmu? Eri atau Ika? Ika. Oh. Begini. Kawanku ingin mewawancarai Ika. Si wartawan membutuhkan gadis seperti Ika. Prototip gadis modern, tapi punya kepribadian. Kebanyakan gadis-gadis sekarang berlagak modern, tapi apresiasinya kampungan. Itu berlebihan. Lihat sajalah majalah dan surat kabar. Yang ditonjolkan cuma seks. Bodinya ukuran sekian, sekian. Fisik, hanya fisik. Rupanya peradaban kita hanya diisi oleh kebudayaan seks. Bahasa falsafahnya, kita melupakan substansi manusia. Akibatnya, kita tercekam pada wadah, lupa pada isi. Kita hanya memperhatikan yang cantik, lupa pada yang indah. Lalu apa hubungannya dengan saya? Erat sekali. Sebelum masyarakat tercekam pada kebiasaan ini, kita akan mengorbitkan Ika untuk menunjukkan pada mereka. Ini loh gadis ideal kita. Ada-ada saja. Kita akan mengekspos Ika bukan sekedar fisik. Lebih dari itu. Tapi saya takut Anda salah menilai. Tapi saya selalu tepat.
saya tidak seperti yang Anda sangka. Saya sudah lama memperhatikan Ika. Kenapa A.A. melulu? Habis itu muji terus sih. Saya memuji. Kalau begitu, saya melanggar petua nenek. Apa kata nenek? Janganlah engkau memuji seorang rupawan, karena itu takkan abadi. Tapi pujilah keindahan, karena itu pencerminan ilahi. Nenekku mengikuti ajaran Konghucu. Itu bukan ajaran Konghucu. Kenapa bukan? Masa pakai ilahi? Mestinya pakai Tian. Oh iya. Kalau begitu nenekku yang salah. Karena kamu merasa asing saja, makanya kamu bilang seperti itu. Kamu bilang aku bajingan. Aku bilang biarin. Kamu bilang aku perampok. Aku bilang biarin. Soalnya kalau nggak jadi bajingan, mau jadi apa coba? Mau jadi haha. Nah, aku laki-laki. Kalau kamu nggak suka kepadaku, aku rampok hati kamu. Tolong nggak ada yang nggak perampok di dunia ini. Ya nggak? Kalau nggak percaya, tanya saja sama polisi. Habisnya, kalau nggak aku bilang begitu, mau apa coba? Bunuh diri? Itu lebih brengsek daripada membiarkan hidup ini berjalan. Hebat. Hebat sekali seniman kita ini. Dan cukup lucu saja kamu di bawah ini. Merit Indra dengan sajak karya Yudhistira Ardi Nugraha, 100% jamin halal. Saudara-saudara, untuk pembacaan sajak berikutnya akan dibawakan oleh rekan kita, Ina Irawadi, penyair yang saat ini sedang tenar-tenarnya. Silakan. Dia akan membawakan sajak Yunus Mukri dalam sebuah sajaknya, Surat Kekasih Yang Kudus. Tepuk tangan untuk Ina. Mas Yunus, kubatalkan semua janjiku pada semua kecintaan. Juga pementasan, juga impian hidup yang hangat. Juga kebahagiaanku, juga senyum nakalku yang akan memberinya anak. Kubatalkan kapal berlayar tidak sebab diancam sepanjang. Oh, Sanja. Sebab sepanjang hidupku sendiri sudahlah angin yang kencang. Akhirnya jual obat. Kubatalkan karena kegadisanku tidak mungkin abadi untukmu. Seibarat purnama di pertengahan mendung, jemu untuk ditunggu. Karena sadar keperawanan terlalu pendek dari usia bumi ini. Tadi Mas Anton ke rumah. Karena sadar ibu bilang ke kampus. Kesepianmu dua habis kali ditunggu-tunggu bumi lama ini sih. Betapa sudah saling mengenal rupanya ya. Emangnya kau saja yang mengenal gadis cantik? Mas Yunus, sekian sajalah alasanku. Tipu apa yang kau pakai, Ton? Kepala emangnya aku menyita menipu? Dan alah, aku kan tahu. Kata-kata berharga. Di balik rambutmu yang kusut itu banyak kol bulusnya. Iya, Ton? Tiada sesal iya. Dan aku nipu lagi malam-malamku di ranjangmu. Penuh harap engkau pun masih tetap gelandangan.
Luar biasa halusnya Ina Irawadi dengan pembacaan sajaknya tentang cinta pada Yunus. Tapi baiklah, ada acara yang kita nantikan, yakni Putri Singing oleh seniman kita, Jody Group. Silakan. Inilah mereka. Sudah sore, lain kali saja ya. Ayo Mbak Wit. Lain kali kalau tidak mampir, ku jewer kau. Kenapa kau begitu bernafsu mempromosikannya? Karena Mas Anton seperti kakakku. Ah, yang benar. Ika, kenapa malam-malam baru pulang? Mabur? Apa nih semua mabur? Lah. Ton, celaka kau, Ton. Gawat, gawat, Ton. Alah, bawaanmu gawat terus. Kampus gempar, kau akan disidangkan. Kau jangan macam-macam. Rumah Jusni tadi lemparin orang. Di kampus ada coret-coretan. Gila. Ayo, kita ke kampus. Kau dituduh mendalanginya. Siapa yang menuduh? Siapa lagi? Yusnita. Gila, ini benar-benar gawat.
Kau kenal tulisan ini? Saya mesti ketemu Bu Nita. Lebih baik jangan. Dia sangat kecewa dengan perbuatan pengecut ini. Saya mesti ketemu dia. Lebih baik jangan. Dere Langkung. Ton, Marini kenapa kau tinggalkan? Dinonaktifkan. Bu Nita, tunggu. Jangan pikir saya berbuat pengecut itu, Bu. Dan jangan lupa, tindakan otoriter di universitas ini bisa menimbulkan kemarahan mahasiswa. Kerahkan mahasiswa. Jangan kira saya takut. Ingat, Bu Nita. Bukan hanya saya saja yang tidak lulus. Sidang dosen yang terhormat. Buat saya masalah ini adalah hadir atau tersingkir. Jauh-jauh saya merantau ke tanah Jawa ini, meninggalkan kedua orang tua saya, petani miskin di seberang sana. Hanya bermodalkan tekad dan semangat untuk kelak menjadi sarjana yang baik dan berguna. Oleh sebab itu, yang saya tuntut adalah keadilan di atas kebenaran. Seperti kebenaran ilmu yang Bapak ajarkan kepada saya. Saya percaya, di universitas pertama di Republik kita ini. Sidang diskors. Saudara Anton diminta untuk menenteramkan mahasiswa di luar. Baik, Pak. Hebat juga agitasinya. Saya tidak percaya kalau Anton berlaku sepengecut itu. Sebab saya tahu betul pribadinya. Dia seorang gentleman dan suka berterus terang. Ya kan, Bu Yus? Pribadi gentleman. Setahu saya dia adalah mahasiswa yang paling kurang ajar di kampus ini. Bagaimana kita bisa mengatakan dia kurang ajar, Bu Yus? Bukankah dia telah dipilih oleh rekan-rekannya sebagai ketua senat mahasiswa? Bukankah dia yang selalu memimpin proyek-proyek kemahasiswaan di kampus ini? Bukankah dia yang membuat tulisan-tulisan ilmiah dan kita muat di buletin kita? Dapatkah mahasiswa semacam ini disebut kurang ajar? Apakah hanya intelektualitas saja yang kita pentingkan? Bukankah moral yang harus kita utamakan? Selama saya di Amerika, saya mendapat kesan bahwa intelektualitas itu tidak bisa lepas dari moral. Itulah pendidikan liberal yang mengakibatkan mahasiswa jadi kurang ajar. Jadi sistem pendidikan feodal yang ibu terapkan di sini harus kita ikuti? Feodal? Tunggu. Bukan masalah pendidikan liberal atau feodal yang kita bicarakan. Kita membicarakan masalah Anton. Sekarang kita dengar pendapat dosen yang lain. Begini, saya kira Bu Yusnita juga benar. Pak Gun juga benar. Memang Anton itu anaknya... Pendapat Bapak sendiri bagaimana? Loh.
Saya tidak membela Anton. Tidak. Cuma saja, saya melihat prestasinya selama ini. Seperti itu. Rencana proyek kita yang akan dilaksanakan di Dieng, di situ dia telah ditetapkan sebagai ketua teknis pelaksana yang sudah disahkan oleh departemen. Jadi, kalau Bu Yusnita mengajukan pilihan Anton atau Bu Yusnita yang harus keluar dari fakultas ini, ya, tentu saja kita akan mengalami masalah yang berat. Apakah mahasiswa lebih berfungsi di fakultas ini? Bukan begitu. Maksud saya, kalau saja kita menindak Anton pada saat-saat sekarang ini, tentu rencana research kita akan berantakan. Ya, padahal riset ini merupakan kerjasama antara universitas-universitas lain dengan Gajah Mada sendiri. Ya. Tak bisa diganti dengan yang lain? Ya, benar. Ya. Wah, kalau begitu gawat. Ya, mesti dicari jalan keluar. Kalau kalian ribut terus, artinya kalian tidak percaya kepada saya. Buat apa saya bicara atas nama kalian? Kalian urus sajalah sendiri. Oke. Akan saya usahakan dengan taruhan kepala saya sendiri. Dewan dosen memutuskan nama baik fakultas kita utamakan. Persoalan saudara kita tunda sampai riset selesai. Dengan catatan, pengusutan akan dilanjutkan terus sampai persoalan menjadi jelas, sejelas-jelasnya. Gabungan research ini harus lebih sering diadakan. Ya benar, untuk mendapatkan keseragaman. Ya. Kita duduk mana, Tom? Ya macam-macam lah. Kenapa? Soal itu nantilah. Baik, Bu. Berangkatlah. Hati-hati, Anton. Ya. Jangan menyinggung perasaan Bu Nita selama research. Ya. Adanya dia dalam rombongan, semahal gunung berapi yang menahan lahar. Ya. Ya. Kami berangkat, Pak. Monggo, Pak. Dah, Pak Gun. Dah, Pak Gun. Dah. Selama riset ini, tolong urus Marini. Sejak dia kau nonaktifkan, aku yang mengurusnya. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Coba lihat, killer kita. Kenapa?
Hebat. Ya orangnya, ya otaknya. Apalagi yang hebat? Umurnya. Ya. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Padahal sejak mahasiswanya dulu Pak Gunawan menyintainya. Karena sama-sama pandai. Bah, bah, bah. Kalau nyindir silakan nyindir, tapi jangan nyakiti hati. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Di kampus biru jauh rasa sayang sayangi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurmu panjang, boleh beta mencoba lagi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Di kampus biru jauh rasa sayang sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Di kampus biru jauh rasa sayang sayangi. Romantiskan riwayat hidup Pak Gunawan. Siapa yang tidak takut pacaran sama The Killer? Takut apa? Impoten. Nanti dia bangun. Repot punya wajah yang cantik, otak cemerlang. Mendingan bodoh, tapi cantik. Kita pun rebutan membantunya. Jadi kau sudah mengerti, Ika? Ibu ingin kau menjadi gadis baik-baik, bukan perawan yang suka mempermainkan laki-laki. Kami cuma bersahabat. Kalau cuma bersahabat, itu betul-betul mengherankan ibu. Beberapa sore ini, kau selalu menunggu kedatangannya. Dan sejak dia tidak datang, kau termenung-menung. Apakah itu persahabatan? Ika membutuhkan teman bicara yang bisa berdiskusi tentang nilai-nilai yang terdapat pada novel, musik, dan puisi. Teman-temanmu yang lain kan ada? Retno, Handoko? Alah, mereka cuma tahu film-film silat, lagu-lagu pop cengeng, dan buku-buku murahan. Kenapa ibu rusuh? Ibu tidak senang melihat kelakuannya. Sopan santunnya kurang. Dan kalau ketawa, ngakak. Kek-kek-kek. Apa itu? Jadi ibu membeda-bedakan manusia? Padahal selama ini, ibu selalu mengajarkan untuk bergaul dengan siapa saja. Tapi ini lain, Ika. Kau harus ingat, sebentar lagi Usman datang dengan membawa titel doktor. Jadi, jangan karena pemuda itu, kau hubunganmu dengan Usman menjadi berantakan. Ika sudah dewasa, Bu. Sudah bisa menentukan suatu sikap. Ika! Sudah ada bukti-bukti yang otentik, Pak Gun? Sudah. Dan saudara tahu pasti siapa yang melempari rumah Bu Yusnita? Ini berkas-berkasnya, Pak. Oh. Kalau begitu harus segera kita usut. Ya. Bu Yusnita, kita beritahu. Handoko. Ya, Pak. Kau benar-benar sanggup memberikan kesaksian di depan sidang nanti?
Sanggup, Pak. Asal saya bisa dijamin untuk terpilih menjadi ketua senat dalam pemilihan yang akan datang. Itu terserah kepada para mahasiswa untuk menentukan pilihannya. Kami hanya sekedar merestui. Sejak ada pabrik dekat desa sini, penghasilan Bapak bertambah atau enggak? Saya mawon, kulo tani, Bu. Berapa kali tahun ini Bapak pergi ke kota? Pun peng pinten Bapak ke sasengku dong? Peng tiga. Enten apa, Pak? Tilih anak kulo, sing barep sekolah. Pak, anaknya berapa, Pak? 12. 12? Siapa-siapa ikut kelompok Pak Harmoko? Satu dari Pejajaran, satu lagi dari Erlangga, satu dari UI, Marini. Marini? Ya. Tapi ke kelompok sana, kan laki-laki semua seharusnya. Bunita, ini laporan hari ini, Bu. Anak-anak perlu dikumpulkan nanti malam. Saya lihat Ibu kurang sehat. Tidak, saya terlalu letih. Kalau begitu, Ibu perlu pijit. Sebentar saya panggilkan, Bu. Kucing, rambang putih, asem jowo, asem kecut, kunir, rong iris, akar nongko, kabeki direbus. Anton, sedang apa? Godok jamu, untuk merendam kaki Bunita. Besok pagi saya jamin Bunita akan segar bugar, seperti bayi Amerika. Kenapa Amerika? Cukup gizinya, bunder. Hal yang tidak terduga, seperti perbintangan misalnya. So misterius, ah. Bagaimana? Garis ini menunjukkan umur Bunita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai Bunita. Bunita takut kalau saya tahu rahasia ibu lebih banyak. Rahasia. Rahasia, Mbak Wit. Orangnya ganteng, ramah. Kok harus ingat Usman, Ika?
Tak pantas merindukan laki-laki yang baru saja kau kenal. Kau tak pernah bilang siapa laki-laki itu? Kalau Mbak Wi tahu, yang ini lain daripada Usman. Anton, hei, kaget. Kau brengsek. Salahmu skrobak. Kenapa? Kau menganggap dirimu paling pintar, paling hebat. Padahal. Padahal apa? Kau liar. Ku benci keliaranmu. Halo, Pi. Kalau kau merasa merebut dia, aku layak tersinggung. Kau tahu, dia belum resmi kulepaskan. Bukan begitu, Ton. Jadi? Aku menyintai Marini. Hah? Kau mencintai Marini dan Marini pun mencintai kau. Anton. Kita perlu bicara bertiga. Hari ini. Selamat sore, Bu. Erika ada? Oh, Erika sedang pergi. Tapi silakan duduk dulu. Ada yang perlu Ibu bicarakan? Anda sudah lama kenal dengan Erika? Ya, kira-kira sebulan, Bu. Begini. Sebagai orang tua, tentu saya selalu mengikuti pergaulan anak saya. Erika senang bergaul dengan Anda, tapi bagi Ibu, pergaulan ini tidak sesederhana seperti kalian pikirkan. Nah, Anton tentunya tahu, Erika sudah bertunangan, dan saya percaya Anda pemuda baik-baik. Oleh karena itu, bantulah saya agar Erika tidak kehilangan masa depannya yang sudah begitu terjamin. Bantulah saya agar Erika tidak kehilangan masa depannya yang sudah begitu terjamin.
sibuk. Nyusun skripsi. Betul, karena sibuk. Koko! Koko! Anton sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Lalu bagaimana? Diam! Badanmu aja yang gede. Koko, kau cepat-cepat memberikan kesaksian. Siapa-siapa yang terlibat dalam aksi-aksi liar terhadap Ibu Yusnita. Sebelum keadaan tambah gawat lagi. Itu yang pertama. Kedua, tanggung jawab kolektif Senat harus ditegakkan kembali yang selama ini digagai oleh Anton seorang diri. Inilah menjadi tanggung jawabmu sebagai ketua Senat yang akan datang. Lalu kau sendiri bagaimana? Aku akan kampanye dan kau pasti menang. Setiap cipta seni harus dinikmati dengan rasa, naluri, dengan santai. Apakah hujan ini harus dinikmati dengan santai? Macam-macam. Anton sekarang begitu dingin. Mas Anton ke rumah ketika Ika nggak ada, kan? Ya. Apa cerita ibu? Nggak cerita apa-apa. Pasti ada kata-kata yang menyinggung perasaan Mas Anton. Mas Anton, kita bisa ketemu. Walau tidak di rumah, di mana saja. Luar biasa kau sore ini, Wi. Dan bunga-bunga itu, aduhai. Kalau aku menang lotre, akan kubuatkan sebuah film. Film apa? Film Melayu. Bagaimana fakultasmu? Kabarnya sudah ramai kampanye. Anton, lepaskan. Lepaskan, Anton.
kantor. Gara-gara Kosi. Kok aku? Sekarang aku tahu, rupanya kolah lelaki yang sering diceritakan Erika. Kenapa kau sia-siakan Erika? Ibunya telah menghinaku. Yang kau cintai, ibunya atau Erika? Kuno. Erika telah tunangan. Kanda dokter lagi. Awak ini apalah. Sudahlah, Ika. Kalau dulu ibu tahu begini jadinya, pasti ibu tidak ikut campur. Bagaimana bisa selesai kalau malas-malasan begitu? Pantes kalau rambut saya begini. Begini sudah cantik, apalagi kalau begini. Ayo katakan, siapa yang melempar kaca itu? Kalau tidak, tidak akan saya lepaskan. Itu kan rahasia. Mengapa mesti dirahasiakan? Jangan-jangan aku mencintaimu. Kau adalah mahasiswa ideal yang kuimpikan sejak dulu. Kau hebat dalam studi, tapi tetap hangat sebagai laki-laki. Thank you.
Masa mudaku berlalu. Kita bicarakan yang hari ini sajalah. Yang besok? Kau betul-betul Oedipus kompleks. Kenapa? Karena kau mencintai perempuan yang lebih tua usianya. Kenapa mesti dipersoalkan? Tentu kau tahu bahwa cinta di antara orang yang berbeda usianya merupakan kelainan jiwa. Lalu bagaimana? Ya, akan berakhir dengan suatu kepahitan. Saya menyesal kalau sampai menyinggung perasaan Nak Anton waktu itu. Saya tidak bermaksud menyakiti hati Mas Anton. Pikiran saya hanya satu, memikirkan kebahagiaan Erika, anak saya satu-satunya. Jadi, saya harap Nak Anton memakluminya. Nak Anton, datanglah ke rumah. Erika menunggu. Terima kasih. Saya harap ibu melupakan saya. Seperti yang ibu katakan, saya adalah pemuda baik-baik. Oleh karena itu, saya tidak akan mengganggu orang yang sudah bertunangan. Nak Anton, janganlah berkata begitu. Saya percaya, Anda pemuda baik-baik. Oleh karena itu, bantulah saya agar Erika tidak kehilangan masa depannya yang sudah begitu terjamin.
Selamat pagi, Pak Gun. Pagi. Selamat pagi, Bu Nita. Bagaimana laporan risetnya, Bu Yus? Hampir selesai. Itu lihat, Bu Yus Nita. Rambutnya model apa tuh? Anton, anaknya baik kan? Saya lihat anak itu prototip mahasiswa ideal. Saya sering iri kenapa saya tidak seperti dia dulu. Andai kata saya seperti dia, hati ibu dosen pasti bisa saya rebut. Bu Yusnita makin cantik saja. Permajaan, Bu? Apa, Gun? Ini kan cuma pemugaran. Hei, Anton. Sibuk. Siapa yang sibuk? Kau atau aku? Ibu Rika datang ke rumahmu, ya? Kau juga kan yang ngatur? Alah, aku kan cuma membantu, toh. Kau jangan macam-macam. Kupatahkan tulang rusukmu. Tenang, tenang. Kau jangan panik. Sebaiknya, kau datang saja ke rumah Erika. Dulu ibunya menghina aku. Sekarang kau suruh aku datang ke rumahnya. Kau pikir aku ini apa? Ini begini, Anton. Yang di Jerman itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Diam-diam Usman kawin dengan gadis Jerman. Jadi kau anggap aku ini ban serep yang harganya lebih murah daripada mobilnya? Kalian semuanya bangsat. Hei, Anton. Kau harus datang ke rumahnya. Demi Erika. Mentang-mentang kau pernah menyelamatkan aku dari aksi liar tempo hari, lalu kau seenaknya saja memerintah. Loh, siapa yang memerintah? Walau aku pernah berutang budi padamu, tapi aku tidak segan-segan untuk duel. Kita sama-sama latihan karate. Anton, Anton. Halo, Pia. Pia kabare? Baik. Mas sudah terima surat dari Padang. Apa kata mereka? Mereka menyetujui perkawinanku dengan Kusno. Macam zaman Siti Nurbaya. Nganggup pengukuhan segala. Kau betul-betul tidak tahu adat. Bajingan. Sorry. Kalau aku menyinggung perasaanmu. Tapi aku bukan bajingan. Tenang, saudara-saudara, tenang. Untuk pembicara selanjutnya, kami persilahkan saudara Kusno. Pemilihan bebas dan rahasia ini akhirnya menunjukkan siapa dan macam apa
manusia yang pantas kita serai kepercayaan memimpin, yaitu manusia yang tekun dan mau bekerja keras untuk dan demi kepentingan kampus kita yang tercinta ini. Kami tidak membutuhkan manusia santai. Kami juga tidak membutuhkan manusia yang mencampur adukan kepentingan-kepentingan pribadi dengan urusan-urusan kampus sebagai pimpinan. Karena itu, kita sambut kemenangan Saudara Handoko yang telah berhasil mengusut perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab, yang telah mencemarkan nama baik mahasiswa. Saudara-saudara, berkat kerja keras Saudara Handoko, lenyaplah rasa curiga di antara mahasiswa dan dosen. Terciptalah kembali ketenangan dan ketertiban kampus yang begitu kita idam-idamkan. Tenang, tenang. Kita ucapkan selamat, sekali lagi selamat, dan sukses buat Saudara Handoko. Saudara-saudara, terima kasih atas kepercayaan yang saudara-saudara berikan kepada saya. Lepas dari kritik-kritik yang saudara-saudara lontarkan, pantasnya lah kalau saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Anton atas nama kita semua. Untuk kepemimpinannya yang lalu, walaupun teramat santai, tapi tidak pernah sepi dari dinamika. Kali ingin menyampaikan kata-kata perpisahan. Terima kasih. Silakan. Teman-teman sekalian yang saya cintai, pimpinan rapat yang saya hormati, perpisahan adalah kematian kecil, kata orang Prancis. Kali ini saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita di masa-masa yang lalu. Saya merasa terharu karena saya telah banyak membuat kekecewaan pada teman-teman sekalian. Tetapi justru hari ini juga, saya merasa gembira sekali karena saya telah mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat berharga, yaitu pelajaran yang saya terima dari teman-teman sekalian. Teman-teman, Anton adalah pencinta hidup. Hidup adalah masa muda, dan masa muda adalah kebahagiaan. Sorry. Terima kasih atas segala perhatian serta kehadiran saudara-saudara sekalian. Dan dengan ini, rapat kami tutup. Thank you.
Anton. Aku akan menikah. Walau kita saling mencintai. Secepat itu? Terima kasih, Anton, untuk semua yang telah kulakukan. Anton adalah pencinta hidup. Hidup adalah masa muda, dan masa muda adalah kebahagiaan.